Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang berada di sebuah makam. Makam ini berada di sekitar Kecamatan Stabat, Ibu Kota Kabupaten Langkat. Nah, ini makamnya bertipologi nisan Aceh. Lebih tepatnya bertipologi nisan dari Kesultanan Samudra Pasai, sekitar abad 13-14. Ini juga membuktikan bahwasannya di kawasan Kabupaten Langkat ini, di kawasan Stabat khususnya, memang ada banyak pemakaman daripada zuriat Kesultanan Samudra Pasai, bahkan dari Stabat bisa hingga mencapai ke hamparan Perak di Kota Rantang. Silahkan lihat, inilah makamnya. Ya, sama nisannya depan atau belakang. Jadi warga sekitar mengatakan makam ini adalah makam keramat. Namun warga sekitar tidak mengetahui bahwasannya makam ini adalah makam daripada Kesultanan Samudra Pasai. Jika dilihat bentuknya, ini jelas sekali tipologi nisan dari Kesultanan Samudra Pasai. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.